banget garlicnya, endul pisan. Eh ini mah garpu, Wak. Enak-enak banget. Ini yang khas dari Bangkok. Ini khas banget. Jadi dia kayak namanya papaya salad. Sebenarnya ini kayak asinan mangga. Tuh. Ini mah gue suka banget. Ini juga khas. Ini nasi goreng nanas. Ini khasnya Thailand. Semua makanan di restoran Thailand pasti ada nasi goreng ini. Ada juga geng nasi goreng durian. Masa nasi goreng durian ngaco deh. Kamu mah. Ini kayak apa ya? Enak deh. Masih nungguin tom yamnya. Kalau kita datang ke Bangkok tuh harus makan tom yam. Dan biasanya kalau aku pulang beli bumbu tom yamnya, jadi kalau di sana tinggal apa naro aja gitu berapa sendok, itu endul banget. Nah ini tom yamnya datang karena di sini aku udah pesan ada beberapa seafood, jadi aku pilih tom yamnya yang cuman mushroom aja, tapi tetap bumbunya bumbu tom yam sini kan ada terasi-terasinya gimana gitu. Aduh, rasanya Bangkok banget ya pokoknya. Berasa. Nah, kalau udah makan ini udah berasa nih di Bangkok. Kalau udah makan di sini ini nih baru berasa makan di Bangkok. Pokoknya kalau ke Bangkok harus makan tom yam. Selamat makan. Selamat makan. Kita makan dan kita review, ternyata enak banget makanan di Bangkok. Anak-anak tuh happy banget karena apa? Ini baru pertama kalinya ke Bangkok, traveling ala backpacker. Dan aku ngerasa jadi kayak yang, okay, abis ini gue bisa ngajak anak-anak jalan-jalan dengan biaya yang sangat murah, yang penting happy gitu, dan quality time kita terjaga. Ini udah abis. Kita lapar banget emang. Kita tadi kan abis jalan ya, Kak. Jalan-jalan, lapangan bowl. Terus ini ada nih sekarang, tadi kita makan seafood-seafood. Ini dessertnya. Kalau di sini tuh nggak boleh ketinggalan makan apa nih namanya? Mango sticky rice. Mango sticky rice. Oh gitu caranya? Iya. Ya gitu, disiram aja. Aduh. Tuh disiram lama ya, disendokin, Wak. Ini makannya habis cuma bertiga, gila parah. Dan kita berhasil sebagai backpacker hari ini ke Bangkok dengan biaya murah meriah, ya kan? Besok-besok begini aja kalau kita piknik ya, Wak. Ya, okay? Karena mama banyak cicilan sama papa, ya? Ya, alhamdulillah anak gue ternyata mau diajak backpacker. Enak banget. Enak. Kembang buat apa? Enak banget. Makan. Biar kayak susana. Santannya gurih. Terus nasinya manis. Manggonya juga manis. Gimana rasanya ya, Kak? Enak banget dah. Nah ya, Mama Hits, kita udah seharian ini jalan-jalan explore kota lagi. Bangkok. Explore Bangkok dan berhasil ajak anak-anak travel pakai ala backpacker, murah meriah nendang, ya nggak sih? Tapi tetap enak. Pokoknya kita caranya gampang banget sekarang tuh tinggal googling aja lo mau pada ngapain gitu. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi lain waktu, bye.